Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku bakalan panenin buah rambutan yang ada di kebun hutan ini. Saking kebun hutan ini gak pernah terurus, jadinya pohon buah rambutan ini buahnya lumayan cukup tinggi dan ada juga pohon rambat menempel dan merambat ke batang-batangnya. Gimana keseruannya? Yuk ikutin aku. Nah, sebelumnya aku mau ngasih lihat kalian, di sini ada buah yang unik banget. Ini ada buah namanya di daerahku tuh buah rengga. Tapi di daerah kalian aku belum tahu ya namanya apa, karena biasanya di masing-masing daerah itu namanya berbeda-beda. Nah, di daerah kalian namanya apa nih? Lihat deh, aku mau metik ini satu dulu teman-teman, mau liatin kalian isinya seperti apa. Nah, isinya tuh seperti ini. Banyakan biji ya teman-teman, tapi rasanya manis kok. Tapi yang tadi aku petik itu muda ya teman-teman, gak matang, jadinya rasanya begitu hambar. Nah, setelah ini aku mau jelasin kalian sedikit aja tentang buah yang satu ini. Nah, kalau gak salah buah rengga ini atau biasa disebut dengan weresa memang berasal dari Indonesia loh teman-teman. Luar biasa banget kan, dan manfaatnya itu cukup banyak. Dari yang sudah matang maupun yang seperti tadi yang agak muda itu bisa direbus dan dimanfaatkan. Contohnya bisa dimanfaatkan sebagai obat mata teman-teman. Banyak banget khasiatnya untuk mata. Tapi cara pengolahannya aku sih belum belajar ya teman-teman, kayak gimana cara pengolahannya. Kalian bisa googling tuh cara pemanfaatannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Kali ini kita bakalan panen buah rambutan, teman-teman. Sebelumnya pohon ini dipanjatin dulu ya, teman-teman, untuk mengambil buah-buahan yang ada di atas sana. Kita di bawah sini lumayan takut ngeliatinnya. Naik ke atas rambutan ini harus hati-hati ya, karena batang-batangnya itu cukup cepat patah. Nah, lihat deh, di sini pohonnya cepat banget tumbang ya, teman-teman. Ya nggak apa-apalah. Hitung-hitung peramajaan pohon ya teman-teman. Baru lihat ya kemarin ada keong di rumah, aku heboh banget. Ternyata di sini juga ada keong di atas pohon. Wow. Lihat ya teman-teman. Banyak banget buah rambutannya. Ya Allah. Wow. Hati-hati. Wah. Teman-teman. Ini dia. Wah, kita coba dulu. Nah, ini teman-teman, kita coba. Bismillah. Mantap. Permasalahannya. Setelah aku nyobain buah rambutan yang tadi, rasanya tuh manis terus berair banget teman-teman. Pokoknya juicy banget. Ini buah rambutannya cukup lumayan tinggi. Pakai banget loh teman-teman. Karena selain tinggi, susah banget buat dijangkau. Akhirnya bisa dipanen juga kan buah rambutan yang satu ini. Susah banget. Sekarang waktunya kita petik dan kumpulin buahnya. Aduh, banyak banget teman-teman yang harus kita panen. Aduh, kayaknya aku nginjak deh. Oh, enggak. Kita kumpulin yang ini aja.
suara anjing, teman-teman. Wah. Ini dia hasilnya, lumayan banyak lah ya, teman-teman. Ini hasil buah rambutannya. Cobain. Ini dia. Nah, ini dia buah rambutannya, kita bawa pulang, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Besok kita kemana lagi nih? Tetap pantengin channel ini ya. Terima kasih buat semuanya. Dadah, assalamualaikum, sehat selalu.